ampun, teroris kan lo. Ada apa kamu menganalisa mukaku yang polos? Analisa, analisa. Teroris. Pak. Itu organisasi ngeri loh. Tadi ada yang nyamperin gue intel. Pakai jaket kulit. Bawa beceng. Ama ada lambang polisi sini. Itu sales. Kenapa jadi sales? Ngapain sales bawa beceng? Dia yang ngasih tahu temen lu tuh yang sales itu orang yang berbahaya. Hah? Berbahaya? Mas salah lihat kali. Sejak kapan mata gue picek, Mul? Kagak percayaan amat. Lu tambeng banget jadi orang. Itu intel yang ngomong sendiri sama gue. Kalau ketemu sama tuh sales, kudu hati-hati. Tadi nuduh saya teroris. Sekarang nuduh sales. Apa itu maksudnya? Loh, Mbak Asna kok berhenti? Nih, ada titipan. Tips dari Bu Stella. Hah? Serius Mbak Asna? Nggak mau, yaudah cepet dulu. Jangan nunggu, Mbak. Makasih ya, Mbak. Tapi mulai sekarang, kita nggak usah rebutan penumpang lagi ya, Mbak. Selama ini juga lo yang rasa. Mbak. Ya udah, bener ya? Iya, bener kok. Janji deh. Gue. Aku. Ketinggalan. Mi. Ya, Pi. Ini kenapa semua barang di kardus sih? Kita diusir Bunda. Enggak. Pembayaran kita belum jatuh tempo kan? Kita kan mau pindah ke rumah yang baru. Kayak Ibu Slamet. Mas. Ya. Kejar ya itu motor. Udah mana, Bu? Itu yang sama kayak Mas tuh, driver OkJack. Cepetan deh. Loh, emangnya kenapa? Aduh, itu kayak keponakan saya, Mas. Saya tuh curiga dia tuh diam-diam daftar jadi driver OkJack kayak gini. Cepet deh, Mas, kejar itu motor. Emangnya ada apa sih, Bu? Sampai harus dikejar segala. Ya, saya nggak setuju dong, Mas. Masa sih keponakan saya jadi driver OkJack kayak gini? Maaf ya, Mas, ya. Dia itu kan sarjana, tau nggak? Ya elah, Ibu. Emangnya nggak boleh seorang sarjana jadi driver OkJack? Ini, Bu, ya. Kita tuh bangga loh jadi driver OkJack. Udah sama gajinya lumayan. Terus bisa bantuin masyarakat lagi nganter-nganter kayak gini. Itu, Bu. Udah deh, jangan bawa. Udah kejar tuh motor, jangan sampai lepas. Ya, cepetan. Iya, Bu. Kamu ngapain pakai jaket OkJack kayak gini? Aduh, maaf ya, Mbak. Saya pikir keponakan saya. Soalnya mirip dari belakang. Aduh, maaf ya. Cepetan jalan, cepetan. Udah, Mbak, jalan lagi, Mbak. Istriku ini memang paling cantik di dunia. Tapi kadang-kadang pikirannya terlalu maju. Terlalu maju. Sampai-sampai aku tidak mengerti maksudnya. Rumah baru ya, Pi? Aduh. Cepetan dong, Pi. Udah gak sabar nih. Sudah? Ya. 1, 2, 3. Sarah! Jadi gini, Bu. Impian gua dalam waktu dekat adalah
bisa memiliki motor keren ini. Mana bisa kamu naik motor sekecil itu? Selamat siang, Bu. Apa benar ini rumah Pak Mulyadi? Iya, benar. Bapak siapa ya? Saya dari kepolisian. Saya ingin meminta keterangan dari Bapak. Pak, suami saya itu cuma driver ojek loh, Pak.